aman, murah. Oke, Bunda Sister bisa mencoba dengan menggunakan bahan ini. Bahan yang saya gunakan adalah 1 butir kuning telur. 1 butir kuning telur. Untuk ini, Bunda Sister bisa menggunakan kuning telur ayam kampung ataupun ayam negeri ataupun kuning telur dari telur bebek pun bisa digunakan. Yang pentingnya kuning telur. Oke, kita pecahkan dulu kuning telurnya. Kemudian tambahkan dengan madu. Nanti ini Bunda Sister bisa menggunakan madu merek apa saja, yang pentingnya madu yang bagus. Tambahkan sini dengan madu. Oke, kemudian kita aduk-aduk lagi. Setelah diaduk-aduk, setelah bahannya menjadi rata, diaduk rata. Oke Bunda Sister, kemudian kita akan tambahkan dengan sedikit jus lemon. Oke, tambahkan sini. Jika Bunda Sister tidak mempunyai lemon, Bunda Sister bisa menggunakan jeruk nipis. Oke, jika tidak ada jeruk nipis, Bunda Sister bisa menggunakan jeruk peras. Kita aduk lagi. Oke, jadi seperti ini aja. Kita gunakan 3 bahan yaitu lemon, kuning telur, dan madu. Bahan ini dapat digunakan untuk mengencangkan kulit yang kendur, menghilangkan keriput kerutan pada kulit wajah, mengatasi kulit yang kering dan kusam, dan memudarkan flek-flek hitam. Untuk cara memakainya, oleskan aja bahan ini merata pada seluruh kulit wajah, diamkan selama 15-20 menit. Oke, jadi setelah dioleskan merata pada kulit wajah, Bunda Sister biarkan aja bahan ini melekat selama 15-20 menit. Kemudian baru dibersihkan dengan air. Bunda Sister bisa melakukan perawatan ini setiap hari atau setidaknya 3 kali dalam seminggu secara rutin untuk mendapatkan kulit wajah yang kencang muda, bebas keriput, dan bebas flek hitam. Oke, jadi mudah saja untuk mengatasi kulit kering, kulit kusam, keriput, kerutan, flek hitam semuanya dengan menggunakan 3 bahan saja yaitu lemon, madu, dan kuning telur. Bahan ini adalah aman untuk digunakan pada semua jenis kulit. Itu saja untuk tips hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye-bye.